Pada mulanya, ada seorang gadis yang tinggal di gubuk di tengah hutan bersama beberapa keluarga lain yang sekarang letaknya kira-kira di sebelah barat desa Paca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra DMTV. Telaga Paca adalah salah satu objek wisata di wilayah Tobelo, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Tepatnya berada di Desa Telaga Paca yang berjarak sekitar 25 km di selatan kota Tobelo. Telaga Paca menawarkan panorama alam yang indah, asri, dan tenang dengan latar belakang gunung dan hutan rindang. Pemandangan yang menakjubkan inilah yang menjadikan tempat ini sebagai tempat rekreasi alam bebas yang sangat menyenangkan. Pemandangan yang indah ini dapat dinikmati dengan santai di salah satu sisi telaga seperti di Telaga Paca Cottage and Restaurant. Menurut legenda setempat, Telaga Paca terjadi melalui suatu proses yang cukup menarik. Pada mulanya, ada seorang gadis yang tinggal di gubuk di tengah hutan bersama beberapa keluarga lain yang sekarang letaknya kira-kira di sebelah barat desa Paca. Pada suatu hari, secara tiba-tiba terdengar oleh gadis itu suara memanggil dan menanyakan namanya. Dari pengakuannya, sang gadis tersebut bernama Memewa. Tiba-tiba Memewa bertanya-tanya dalam hatinya karena sekian lama hidup di sini namun tak seorang pun yang pernah mendatangi rumahnya. Pria muda yang menyapa tersebut mendekati sang gadis sambil mengulurkan tangannya dan mengenalkan diri sebagai Kobubu dan berasal dari suku Galela. Setelah perkenalan itu, mereka menjadi sahabat yang akrab, bahkan selanjutnya mereka menjadi saling menyayangi. Walaupun demikian, hubungan mereka ini masih dilakukan secara diam-diam di mana Kobubu mendatangi gadis ini pada waktu-waktu tertentu. Lama-kelamaan, keduanya berkeinginan untuk menikah agar hubungan mereka tidak lagi secara diam-diam dan tersembunyi. Mengingat hari pernikahan mereka sudah dekat, maka Kobubu meminta izin kepada Memewa untuk kembali sebentar ke kampung halamannya. Memewa melepaskan Kobubu dengan senang hati, tetapi Memewa dan orang-orang yang tinggal di tempat itu menyampaikan suatu permintaan. Permintaan tersebut adalah saat Kobubu nanti kembali diminta membawa air telaga secukupnya yang ada di Galela untuk dipakai karena di tempat Memewa sangat susah untuk memperoleh air. Singkat cerita, sewaktu Kobubu kembali dari Galela, dia tidak lupa membawa pesanan kekasihnya. Kobubu membawa air satu tipo atau seruas bambu ke gubuk mereka dan menyerahkan air itu kepada Memewa. Air itu sebagian dituangkannya di belanga, sebagian lagi dituangkannya ke dalam tanah yang sudah digali dan ditutupi dengan tempurung. Keesokan harinya tempurung itu sudah terapung di atas permukaan air. Untuk menghindari kotoran yang masuk ke dalam air, maka Memewa menutupinya dengan daun goro-goro atau daun talas. Namun keesokan harinya, daun itu pun sudah terapung di atas air. Kembali pada sore hari menjelang malam, Memewa menutupi air dengan habungu atau tapisan beras. Namun terjadi juga hal yang sama, habungu ini terapung karena air semakin membesar. Selanjutnya Memewa menutup air itu dengan tikara atau tikar yang terbuat dari daun buhu. Lalu Memewa dan Kobubu beristirahat. Menjelang pagi, tiba-tiba ayam piaraannya mereka berkokok yang menandakan bahwa akan terjadi suatu bencana. Memewa dan Kobubu beserta penduduk di situ sangat terkejut dan ketakutan karena ternyata air dari tempat Memewa semakin melebar dan siap menenggelamkan daerah itu.
Semua orang yang ada di situ berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Mewewa dan Kobubu juga lari, tetapi ke arah yang berbeda. Mewewa lari ke arah tenggara, sedangkan Kobubu lari ke arah barat laut. Air pun terus mengejar mereka masing-masing, sehingga akhirnya mereka kehabisan tenaga. Karena air ini meluas dengan cepat, akhirnya Mewewa memutuskan untuk mengorbankan diri dengan cara berpegang pada batang pohon Torubuku dan melakukan proses boteke atau proses gaib untuk menyatukan diri dengan pohon. Lalu dia mengucapkan sebuah kalimat, batas air cukup sampai di sini saja dan akan mengalir ke Kali Mawea. Ternyata air patuh kepada perintah Mewewa sehingga air itu pun berhenti di situ. Hingga saat ini kita masih bisa melihat batang pohon yang menyatu dengan Mewewa. Dahulu, konon bila dipotong pohon ini mengeluarkan darah, akan tetapi sekarang tidak lagi. Begitu juga dengan Kobubu, dia tidak berdaya mengatasi perluasan air yang begitu cepat. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk mengorbankan diri dengan cara menenggelamkan tubuhnya. Tubuh Kobubu menjadi patok atau batas bagian barat dari Telaga Paca. Hingga saat ini, bila dari dalam telaga ini timbul gelembung-gelembung air, maka orang mengatakan bahwa Kobubu sedang mengeluarkan nafas. Konon, kadang-kadang di tengah-tengah telaga terlihat keluar seperti candi atau gereja ataupun masjid yang mungkin juga itu adalah kampung yang telah tenggelam ketika air meluas. Mitra DMTV, kisah yang melegenda ini diceritakan kembali oleh Junias Ngongaje, seorang guru SD GMIH Paca, dan dimuat dalam buku kumpulan cerita rakyat Indonesia. Demikian suasana Telaga Paca dan kisah legenda yang menyertainya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.